Kilor airnya nampak jernih. Ini rumahnya kakang aku, masku. Nah, ini kali. Ini dulu juga rumah lor, tapi kelongsoran, jadi orangnya pindah tempat. Ini soalnya di sana itu gunung yang amat tinggi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lor, ini lo perjalanan nih Mak Tun mau silaturahmi ke rumahnya Mbok Yung bersama keluarga. Keluarganya tiga orang, suami aku serta anakku. Belum tambah-tambah lor, semoga tahun depan bisa bertambah. Mau silaturahmi ke rumahnya Mbok Yung bersama keluarga. Saudara-saudara terdekat, keluarga-keluarga inti berkumpul makan bersama lho. Bagaimana suasananya nanti, ingin tahu makan bersamanya bersama keluarga di Pupus. Terimanya Mbok Yung lor. Udah memasuki dukuan Pupus lor ini, udah sampai di sekolahan SD Pupus. Dulu SD ku di sini, aku menempuh pendidikan SD ku di sini. Kanan jalan pepohonan yang rindang, pegunungan yang menjulang tinggi ke angkasa, nampak indah di selimuti kabut yang tebal. Alhamdulillah lo teko nggone Mbok Yung, tapi yo gak iso medho nang latare Mbok Yung, dititip nang nggone sedulur tangga lur. Soalnya dalane lunyu licin, nanti takutnya tidak kalau takut merepotkan tetangga untuk nyurung motor, munggah nyurung mobil seperti kemarin itu anakku kesini tidak bisa naik ke atas soalnya jalannya licin, lumutan lur. Lihat tanaman porang, kita namanya Pak Sipres atau Pak siapa. Udah waktunya panen. Kok mai dulur wedok iki yo lur. Maaf lur. Teko-teko ndunak iki lho. Iki cewek cantik. Tapi apa iki? Iki disiap piye niki lho. Tapi urat terancam. Wah, seger-seger lawe. Mantap banget. Diwarki ae. Diwarki ae, mantap banget. Mantap. Iki sing nyapi iki lho. Sing nyapi Mbak Ayu ku iki lho. Ah, saiki niki lek pas dirubung. Napa, Dek? Ngombe. Nun? Apa, Dek? Niko. Pak orang niku, Pak. Mudah-mudahan jadi bos WO. Alhamdulillah. Amin. Minta doanya ya. WO apa aku ora ngerti. Mak Tun ora Jawa WO. Menyediakan pengurusi manten ya, ngurusi manten-manten. Alhamdulillah lor, ini udah nyampe di rumahnya Mbok Yung. Ini udah mau pindah tempat ke rumahnya saudara lelakiku di Jambon. Temannya banyak sekali lor, lah ini anak cucunya Mbok Yung sangat banyak, cantik-cantik. Halo. YouTuber pemula, maklum belum laku. Ini mau perjalanan ke rumahnya kakakku ke Jambon. Mau silaturahmi. Halo, Dek Ayim. Ayim cantik. Tasnya cantik sekali. Halo, halo. Halo. Jalannya licin loh, jadi mobilnya nggak dibawa ke sini, ditaruh di atas sana. Ini mau perjalanan. Bu, apa ini kilo berapa? Ini, kamu mau mas? Mas mampir gak siapa? Mas kisan kok, cilok tok. Gue siapa? Mas Suraton. Jalannya berbelok berliku, bergelombang, licin. Loh. Licin sekali dah. Kita lama sejarah ini kira barbar ya. Nyampe rumah na Pak Poh ya lagi loh. Saudara laki-lakiku tertua, nah, itu dia. Itu dianya di bawah gunung. Ini ganti tempat loh. Ini mau ke rumahnya Pak Lurah. Pasukannya makin berkurang. Pasukannya semakin sepi, semakin sedikit.
Ini ke rumahnya Pak Lurah, menanjak ke atas tempat tinggalnya Pak Lurah di situ. Itu di sana di tebing yang amat tinggi lho. Nah, ini mulai nanjak ke atas. Udah mau nyampe ke rumahnya, tutup jalur ya. Nanti malu sama bapak ibu lurah. Udah nyampe lor, tutup dulu ya. Kita duran tapi duran yang gue cita gak banget. Tarata sak pongge ya setegel pongge. Ini kok nih gue sih. Nanti raran tang. Mantap. Mantap. Ini duran gatal ya lagi. Mantap. Gak gak. Kita. Pongge ini cilik. Arturu ah. Belum. Pema. Coba aku ya. Baca aku ya. Mau ya? Nang, terus kayak ada makan duran. Mau tahu nih foto dong yang belum. Enak. Nang. Cikaran lah sore. Lara lah sama bagian. Nih. Terara. Ketika kena rati teriak. Wah, neng kini kayak panen kan. Nama panen pas onta ya dek. Pulang satu persatu lor akhirnya habis. Lagi nggak foto pertama nggak piye toh? Hati-hati. Karena ini karena duit saya.